Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memberi panduan yaitu tentang cara mengirim pesan chat WhatsApp ya ke banyak pelanggan ya. Hanya satu kali klik dengan isi pesan berbeda. Nah, caranya bagaimana? Oke, langsung saja kita yang pertama siapkan Excel terlebih dahulu. Kita susun kata-kata dan juga nomor handphonenya kita masukkan ke Excel ya. Nah, di Excel atau mungkin Anda bisa gunakan Google Sheet ya jika Anda tidak mempunyai Excel. Nah, di sini saya akan buat tabel terlebih dahulu. Namanya yaitu pertama nama. Lalu di sini saya susun nomor HP. Lalu alamat, ekspedisi. Nah, selanjutnya ekspedisi. Ekspedisi. Jadi nanti ini dikirim menggunakan ekspedisi apa, lalu nomor resi. Ini misalkan ke pelanggan ya, ada orderan banyak banget ya, jadi Anda tidak perlu menulis satu persatu atau mengirim satu persatu ke pelanggan Anda. Anda cukup satu klik saja langsung terkirim ke semua pelanggan Anda dengan pesan yang berbeda. Nomor resi, lalu produknya apa yang dibeli ya. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal kita pas-pasan saja. Ini oke. Produknya apa? Nah, nama. Misalkan di sini saya akan beri nama Adi. Nah, yang kedua yaitu Rian ya. Yang ketiga itu Joni ya. Nah, nomor HP, ini yang penting nomor HP ya pastinya. Nah, nomor HP pelanggan, silakan Anda masukkan nomor HP pelanggan Anda ya. Oke, kita masukkan di sini. Ini kolomnya kalau bisa dikasih diubah teks terlebih dahulu, kita blok menjadi teks saja. Nah, di sini silakan Anda masukkan diawali dengan plus 62 ya. Oke, jadi diawali dengan plus 62. Sebentar, ini kurang geser sini ya. Oke. Saya akan masukkan nomor HP-nya. Ini Adi nomornya ini. Dan ini untuk Ria nomornya ini. Ini sebagai contoh. Alamatnya misalkan Tegal sih, Tegal. Ini Brebes ya. Dan ini Cenggini ya. Lalu ekspedisinya di sini dikirim menggunakan misalkan ini CNT. Lalu di sini pakai pos saya kirim, lalu di sini pakai antar aja ya. Lalu resinya silakan Anda masukkan. Di sini resinya saya akan ubah menjadi teks terlebih dahulu biar mudah ya. Ini karena di sini kolomnya teks dan number ya. Oke. Biasanya di kolom resi. Nah, saya akan buat nomor resinya di sini. Oke. Ini nomor resinya ya, Anda tulis misalkan sebagai contoh saja ini. Selanjutnya produk yang dibeli, di produk sebelumnya di sini yaitu misalkan tas dan baju ya. Lalu di sini misalkan sepatu sama buku ya. Lalu di sini alat tulis ya, alat tulis. Oke, jika sudah tertulis seperti ini, sekarang filenya kita siap apa simpan ya. Kita klik file, pilih save, pilih browse. Di sini kita simpan formatnya, jangan lupa Anda ganti pada bagian yang ini, CSV ya. CSV. Saya akan tulis nama data pelanggan ya. Pelanggan. Lalu klik save. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke
Google Chrome Anda ya. Ye, kita buka Google Chrome-nya. Nah, di Google Chrome silakan Anda download ya atau pasang ekstensi ya, ini ekstensi Sender for WhatsApp ya, Anda saja. Nah, lalu klik install ekstensi ke Google Chrome. Nah, di sini kita klik tambahkan, lalu klik ekstensi, tunggu pas pemasangan ya, kita tunggu. Nah, ini akan melakukan pemasangan. Nah, ini akan membuka WhatsApp secara langsung ya. Nah, WhatsApp web ya. Di sini sekarang setelah barcode-nya terlihat, kita mulai scan ya. Ini kita buka WhatsApp handphone kita. Nah, sekarang silakan Anda buka WhatsApp-nya. Oke. Kita akan hubungkan WhatsApp kita ke PC ini, di laptop ini ya. Kita klik titik tiga di atas sini ya, Anda perhatikan. Oke, kita akan masuk ke WhatsApp web. Lalu pilih tautkan ya. Ini perangkat tautkan. Lalu di sini ya, tulis di sini. Klik saja tautkan perangkat lagi, lalu scan barcode yang ada di laptop Anda. Nah, seperti ini kita scan. Nah, ini akan mulai menghubungkan. Kita tinggal tunggu sampai WhatsApp ini terhubung. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Sekarang saya akan beri nama di sini PC2 misalkan, ini di handphone saya. Oke. Nah, ini sudah masuk. Nah, tampilannya seperti ini, bisa Anda lihat tambahan ya di WhatsApp webnya. Ada tambahan seperti ini. Nah, ini ada settingan, beberapa settingan di sini, bisa blur teksnya, blur kontak, blur image ya, foto profil kalau ada pesannya di sini. Kebetulan di sini tidak ada pesannya ya, jadi tidak bisa saya blur ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini untuk mengirim pesan WhatsApp ke banyak pelanggan. Klik di sini sender ya, lalu di sini Anda klik pada bagian oke, saya akan blur bagian kontak lebih dulu, detail image, detail kontak. Oke, nanti ada kontak masuk di sini, saya akan blur terlebih dahulu. Nah, kalau sudah Anda klik ini, lalu di sini kita fokus saja langsung ke upload CSV ya, yang ini. Lalu filenya, file tadi yang kita save ya, kita masukkan di sini, klik file. Lalu di sini Anda klik, nah cari datanya. Nah, ini kebetulan datanya tadi yang saya save. Lalu klik open. Nah, nanti akan masuk sini namanya Adi, Rian, dan Joni yang kita kirim. Kita pilih number font. Di sini nomor font saja, nomor HP untuk kolomnya, kolom pada kolom fontnya. Oke, ini sudah terubah menjadi kolom nomor handphone. Lalu insert variable-nya di sini kita klik. Ya, di sini yang pertama saya akan isi pada bagian nama, tapi sebelum saya beri nama saya akan tulis di sini kata-kata terlebih dahulu. Assalamualaikum ya, assalamualaikum. Nah, bapak atau ibu ya yang terhormat. Nah, lanjut klik di sini pilih namanya siapa ya. Lalu variabel kedua yaitu apa ini? Di sini oke, alamat ya. Variabel kedua alamat, kita tekan spasi. Berikut ya, produk sudah kami pesanan Anda ya, saya akan pesanan Anda sudah kami kirim ke alamat. Nah, di sini alamat. Nah, spasi, kita pilih variable alamat. Nah, spasi lagi di sini. Lalu variabel keduanya apa ini di sini? Alamat menggunakan ya. Nah, di sini saya akan isi menggunakan jasa ekspedisi. Nah, jasa ekspedisi apa? Masukkan variabelnya lagi. Ekspedisi. Nah, selanjutnya spasi lagi dengan nomor C, dengan nomor resi. Nah, nomor resinya, nomor resi, oke. Isi paket sesuai pesanan Anda, spasi,
masukkan produknya yang dipesan. Lalu lanjut lagi, terima kasih atas kepercayaan Anda ya. Misalkan ya. Oke. Sudah seperti ini. Jika sudah Anda isi seperti ini, Anda bisa menambahkan send statement di sini, yaitu menambahkan sebuah foto, video ya. Juga bisa, tapi di sini saya akan tidak akan saya tambahkan. Saya teks saja, pesannya hanya teks saja. Lalu tidak ada settingan apa-apa, ini sudah. Tinggal Anda klik sender saja langsung, nanti akan mulai mengirim. Ya, ini ada waktu delay ya, di sini biarkan saja seperti ini, nggak apa-apa. Klik send saja langsung. Nah, ini akan proses mengirim ya, kita tinggal tunggu. Anda perhatikan, ini akan otomatis mengirim. Oke, ini sudah mulai mengirim. Oke. Ini satu sudah mulai terkirim, dua. Nah, dua mulai terkirim. Oke, selanjutnya tiga. Oke, di sini kita bisa lihat ini sudah terkirim ya. Nah, ini pesanannya. Teksnya seperti ini hasilnya. Nah, perhatikan. Nah, yang pertama ya. Assalamualaikum Bapak yang terhormat Adi, berikut pesanan Anda sudah kami kirim ke alamat Tegal ya, menggunakan jasa ekspedisi JNE dengan nomor resi sekian, isi paket sesuai pesanan Anda yaitu tas dan sepatu. Kita lihat di sini Bapak Adi pesanannya tas dan sepatu ya. Nomor resinya ini 662 ya. 662. Nah, ini udah sesuai banget ya. Nah, yang kedua Bapak Rian dengan jasa ekspedisi dengan pesanan buku dan sepatu ya. Ekspedisi alamannya Brebes. Nah. Oke, betul, pos ya. Pos menggunakan jasa posnya. Nah, dan yang kedua yaitu Bapak Joni. Nah, Bapak Joni di sini memesan. Oh, Joni dengan memesan yaitu alat tulis. Pengirimnya Antaraja ekspedisinya. Oke. Joni Antaraja ekspedisinya untuk Antaraja. Oke, betul sekali. Oke, jadi caranya seperti ini, sangat mudah sekali ya. Cuma untuk mengirim pesan ke pelanggan ke banyak nomor ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.